selamat bergabung semuanya. Salam kenal sebelumnya. Nama aku Adista Indri dan malam hari ini akan bersama dengan Klinik Kehamilan Sehat akan live di akunnya Halo Bumil akan membahas tentang kupas tuntas program hamil. Jadi untuk mama atau papa yang mau nanya seputar topik kita malam hari ini langsung aja bisa tulis di kolom komentar ya. Dan untuk 10 mama yang pertanyaannya dibacain sama dokter, nanti bisa berkesempatan untuk dapat voucher senilai 100 ribu loh. Wah, siapa yang mau? Siapa yang mau nih untuk cek kandungan di Kehamilan Sehat. Jadi bisa untuk USG. Wah, udah rame banget yang join ya malam hari ini. Mungkin nggak berlama-lama lagi, langsung aja aku akan panggilkan udah Patrick Bayu, SPOG. Oke, sebentar. Tadi mana ya? Udah join. Yes, ini. Oke. Sudah di-accept ya. Suara aku jelas nggak ya, Mama? Oke. Halo, selamat malam Dr. Patrick. Halo Mbak Adista, apa kabar? Alhamdulillah baik dokter. Tadi ini kita ini ya sempat reschedule dok ya, harusnya jam 4. Iya. Maaf banget ya teman Halo Bumil, Mbak Adista, gara-gara ada miskom dengan saya. Dr. Patrick ini sibuk juga dok ya, pastinya. Oke, ini udah rame banget juga yang nanya, langsung aja mungkin kita mulai dok ya, ngobrol-ngobrol malam hari ini ya dok ya. Boleh. Sesuai dengan malam hari ini, kita kan kupas tuntas tentang program hamil. Jadi, sebenarnya apa aja sih dok jenis program hamil itu? Ya, untuk program hamil ya, itu ada beberapa tingkatan. Pertama, mulai dari hubungan terjadwal. Kita jadwalkan berdasarkan masa subur. Ya, bisa dengan pemeriksaan alat tes masa subur atau kita ngitung kalender ya. Kemudian yang kedua naik dengan program yang namanya inseminasi. Inseminasi itu sperma dari suami dikeluarkan, kemudian diproses, kemudian dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu dan dia akan bergerak sendiri untuk bertemu dengan si sel telur. Yang terakhir adalah tingkatan yang tertinggi yaitu program yang namanya bayi tabung. Bayi tabung, sperma suami juga sama, dikeluarkan, tapi ini juga sama. Yang dari sisi perempuannya, diambil sel telurnya, kemudian dijodohkan sperma dengan sel telurnya. Nanti setelah bersatu, terjadi pembuahan, jadi embrio bakal bayi. Nah, bakal bayi itu kemudian kita masukkan ke dalam rahim. Ya, itu tingkatannya. Oke, nah itu kan tadi berarti ada tiga dok ya tingkatannya, benar? Ya, ada tiga. Nah, itu kira-kira mulai dari kapan sih pasangan itu bisa mulai ngelakuin program hamil? Kapannya nih waktunya? Ya, untuk waktu sebenarnya syarat pertama kita ngomong dari infertilitas. Apa itu infertilitas? Adalah ketika pasangan setelah berhubungan secara teratur, yaitu 2-3 kali seminggu tanpa KB ataupun pengaman, namun belum dapat hamil setelah 1 tahun. Tapi itu untuk yang mereka wanita di usia di bawah 35 tahun. Itu sarannya adalah segera program ketika sudah 1 tahun nggak berhasil. Okay. Tapi kalau usia perempuannya sudah di atas 35, sarannya lebih cepat lagi. Bisa lebih 6 bulan, lebih cepat, atau kalau misalnya sudah diketahui ada kondisi yang namanya haidnya tidak teratur, kemudian ada riwayat nyeri saat haid, atau riwayat operasi di kandungan, itu lebih cepat lagi. Karena kita harus cari tahu apa penyebabnya. Oh, jadi itu disesuaikan dengan kondisi ya dok? Ya, umur berarti ya? Tadi pertama betul. Umur ya? Umur pertama dan kondisi. Dari okay. Berarti ya sama ada mungkin ada penyakit atau enggak gitu dok ya? Betul,
Oke. Dan itu memang batas waktunya biasanya emang setahun apa gimana, Dok? Emang emang wajarnya setahun apa gimana? Karena kalau kita lihat di kepustakaan itu, seorang wanita dan suami ketika melakukan hubungan intim selama setahun, keberhasilannya memang 70%. Oh. Tapi setelah dia 1 tahun, 2 tahun, itu meningkat menjadi 95% secara kumulatif ya. Nah, tapi kalau misalnya mereka yang sudah menikah 1 tahun, belum hamil juga, silakan program. Jangan nunggu lama-lama, nah, terutama mereka yang sudah usianya lanjut, karena usia perempuan itu tidak dapat dibalik lagi, dan itu sel telur kualitasnya akan menurun ketika usia di atas 37 tahun, dan jumlah sel telurnya pun juga akan menurun. Jadi Oke. kalau usia lanjut harus segera. Oh, oke. Tapi itu berarti dari sisi wanitanya ya. Kalau pria berarti nggak ada masalah sama spermanya umur berapa? Nggak masalah dong, apa gimana? Untuk pria, untuk masalah aging itu tidak terlalu berpengaruh ya, karena sperma itu kan diproduksi setiap 3 bulanan sekali. Ya, kalau misalnya tidak ada masalah dari hasil pemeriksaan sperma, jadi nggak apa-apa. Kemudian usia tidak terlalu berpengaruh, kecuali mereka yang sudah jelas ada pembengkakan di skrotumnya, di bijinya, atau ada riwayat gondongan di waktu kecil, atau riwayat trauma, kecelakaan yang mengenai daerah selangkangan atau daerah kemaluan, nah itu harus diperiksa. Oh, oke. Nah, kalau misalnya udah lagi nyoba program hamil, itu apa aja sih, Dok, tantangannya yang harus dihindari? Pantangan dari sisi laki-laki Mm-hmm. itu adalah jelas tidak boleh merokok. Itu Wow. pertama. Oke. Karena merokok apapun ya, mau pakai yang rokok biasa atau yang vape, itu tetap asapnya mengandung oksidan yang dapat merusak si sperma. Lalu Oke. tidak dianjurkan berendam atau memakai celana yang terlalu ketat, karena itu dapat menyebabkan suasana di daerah bijinya itu akan panas dan itu juga dapat merusak si sperma. Nah, untuk sisi perempuan, sarannya adalah pengaturan berat badan, diharapkan berat badan ideal ya, karena kalau berat badan terlalu berlebih, kegemukan atau terlalu kurus itu dapat mengganggu siklus menstruasi ya, bisa yang namanya kita kenal dengan yang namanya PCOS ya, sindrom ovarium polikistik. Kemudian tidak dianjurkan untuk, sama tidak boleh merokok, kemudian tidak boleh makan junk food, makanan sehat harus di tingkatkan, kemudian juga kurangi konsumsi kafein. Oh, oke. Ini juga ada yang nanya nih, makanan untuk perempuan yang promil apa aja, Dok, tuh makanannya. Ya, itu tadi. Oke, siap. Nah, tadi kalau ada pasangan nih memutuskan untuk mau promil ya, program hamil itu bisa ngelakuin tes apa aja, Dok? Ya, biasanya pasangan itu datang, kita anjurkan bisa di hari kedua siklus ya, untuk seorang untuk wanitanya. Kenapa di hari kedua? Karena di hari kedua atau hari ketiga itu adalah ketika menstruasi, si hormon itu semua akan turun dan kondisi di dalam rahim maupun di indung telur itu juga sama. Itu kembali ke dasar. Jadi kita bisa mengevaluasi apakah dinding rahim bagian dalamnya ketebalannya cukup atau tidak. Ya, Oke. apakah di situ ada gambaran polip kah, atau miom kah, benjolan macam-macam, atau bentuknya bagaimana, ada yang aneh atau tidak dari pemeriksaan USG transvaginal. Juga kita lihat si indung telurnya, berapa jumlah folikelnya, cadangan telurnya berapa, apakah ada PCOS, apakah cadangan telurnya turun, cuman beberapa folikel doang yang kita dapat, yang sedikit, atau ada kista kah, ada endometriosis kah, itu semua kita evaluasi di hari kedua atau hari ketiga. Kalau diperlukan, kita bisa melakukan pemeriksaan hormon basal seperti FSH, LH, estradiol, dan beberapa hormon lainnya seperti prolaktin ataupun tiroid. Nah, untuk sisi laki-laki, kita lakukan pemeriksaan sperma. Sperma bisa dilakukan kapan aja. Yang paling cepat 2 hari setelah sperma terakhir dikeluarkan, paling lambat adalah 5 hari dari sperma terakhir dikeluarin. Ya, jadi harus puasa 2-5 hari.
Lalu sarannya adalah kita lakukan pemeriksaan lagi di hari ke-9 sampai hari ke-11. Itu Oke. bisa dua cara. Itu tujuannya adalah melihat saluran telur sama kondisi rahim bagian dalam. Bisa kita lakukan dengan saline infusion sonogram, itu kita masukin cairan ke dalam rahim, kita USG, kita lihat si dalam rahim tersebut apakah ada polip atau miom atau tidak. Dan bisa juga secara tidak langsung menilai apakah saluran telurnya terbuka atau tidak. Atau dengan pemeriksaan yang jelas yaitu ronsen dengan HSG tadi, histerosalpingogram. Oke. Nah, di situ juga kita bisa menilai apakah pertumbuhan dinding bagian dalamnya, rahimnya bagus atau tidak, ketebalannya bagaimana, cukup, polanya bagaimana. Kemudian si folikel-folikel rumah telur tadi yang awalnya kecil-kecil pada saat hari kedua, hari basal, itu dia akan membesar. Nah, kita nilai juga apakah si ukuran folikelnya cukup adekuat atau tidak. Nah, dari situ kita bisa tentukan adakah masalah dari sisi perempuan atau dari sisi laki-laki. Oke. Okay. Dari situ kita menilai, kemudian kita lanjutkan untuk tata laksananya. Apakah akan dilakukan hubungan terjadwal, apakah kita lakukan dengan inseminasi, atau nanti di siklus berikutnya dengan bayi tabung. Oke, berarti tadi untuk menyimpulkan ya tesnya berarti ada FSH ya dok, HSG ya HSG, terus kalau buat yang laki-lakinya bisa cek sperma 5 hari terakhir ya dok ya setelah dikeluarin ya. Paling cepat 2 hari, paling lambat 5 hari. Oh iya, oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa namanya? Ini banyak banget dok yang udah nanya ya di kita ya. Boleh. Banyak banget yang nanya ini, kemarin itu ada yang nanya di kolom chat yang question box-nya itu ada yang nanya, dok gimana cara ngitung masa subur kalau siklus haidnya berantakan. Nah, kan kalau ibu-ibu tuh nge-track di tanggal di aplikasi gitu ya dok ya. Betul, itu paling gampang. Ya, paling gampang memang menggunakan aplikasi yang banyak beredar, itu bisa men-track siklus kita, ya. Dan selain itu juga di aplikasi, tolong lihat bukan hanya di masa subur berdasarkan aplikasinya saja, lihat riwayat riwayat siklus-siklus sebelumnya. Ada tuh dari aplikasi, kita lihat riwayat siklus, itu ada siklus 35 hari, siklus 40 hari, siklus 32 hari, 28 hari. Lihat range-nya antara siklus terpendek sama siklus terjauh itu berapa berapa hari, ya. Kita sudah tahu misalnya siklusnya 28 hari plus minusnya misalnya 3 hari. Nah, berarti kita ngambil 2 minggu sebelum haid berikutnya. Oke. Jadi hari ke-14 untuk siklus yang 28 hari plus minus 3 hari. Kalau siklusnya ternyata 40 hari atau 35 hari, ya kita mengambil 14 hari dari hari ke-35, kita mundurin jadi hari ke-21, ya. Plus minus 3 hari, selalu plus minus 3 hari di hari itu, karena kita nggak pernah mendapatkan masa subur yang tepat berdasarkan kalender tersebut. Nah, setelah itu juga, dalam 1 minggu itu, kita bisa menggunakan yang namanya tes kesuburan yang beredar di pasaran dengan kayak tes kehamilan yang urin. Ceklah itu, tes setiap hari ketika sudah mendapatkan 2 garis tipis, ceknya 2 hari 2 kali sehari. Ketika dapat garisnya tebelnya sama atau mirip-mirip sama, lah mulai berhubungan. Oh. Setiap 12 jam Oh. atau setiap hari sekali. Oke, jadi bisa beli alat tes kesuburan ya, Dok ya. Itu kalau Betul. bisa langsung berhubungan berarti, Dok ya. Iya, betul. Ini kalau buat aku sendiri informasi baru karena waktu kayaknya waktu aku hamil belum zaman, Dok kayaknya. Apa aku yang baru tahu? Belum tahu kayaknya. Sekarang dari dokter nih makanya. Ini Hmm. relatif, Dok, saya itu udah promil 1 tahun lebih. Baru-baru ini ketahuan waktu USG ada PID, apa tuh dok? PID dan sering keputihan, jadi dikasih antibiotik gitu. Ya, jadi PID itu adalah singkatan dari pelvic inflammatory disease. Ya, itu bisa kita lihat risikonya pertama dari keputihan
yang sering terus-menerus, warnanya bisa kehijauan, bisa kekuningan, bisa berbau, ya, atau tanpa gejala sama sekali, bisa aja, ya. Terus pada saat kita lakukan operasi laparoskopi, kita mendapatkan gambaran perlengketan di organ bagian dalam perempuan tersebut, ya, rahimnya atau saluran telurnya semua lengket-lengket. Ada gambaran kayak jaring laba-laba. Nah, Oke. itu PID tersebut dapat menyebabkan ketidaksuburan. Kenapa? Karena terjadi perlengketan. Ketika terjadi perlengketan, si bentuk normal dari saluran telur itu bisa terganggu dan bahkan bisa menyebabkan sumbatan. Nah, PID tersebut pertama kita bisa evaluasi dini, satu dari keputihan, kemudian harus screening untuk HSG-nya, apakah ada saluran tuba atau saluran telur yang tersumbat atau tidak. Selebihnya dengan ya harus laparoskopi kalau mau lihat secara jelas. Oke, berarti kalau keputihan tuh berarti mesti ini juga ya dok, ini udah apa warning juga dok ya, benar nggak sih? Ya, kalau keputihan terus-menerus, berbau, berubah warna, kemudian disertai ada gatal atau ada, mohon maaf, riwayat pasangan yang tidak setia, gonta-ganti pasangan, nah itu harus tuh. Kita harus cek ya, dia gonore, nah itu kencing nanah, nah itu bisa menyebabkan PID. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Aira Rashid. Dok, saya yang pertama lihat solusi untuk placenta plus KJK usia kandungan lahiran sesar. Kapan ya, dok? Kira-kira saya bisa mulai promil setelah saya dioperasi? Sorry, suaranya putus-putus, Mbak. Gimana? Diulang lagi. Jadi dia riwayat kehamilan pertama itu ada solusio placenta plus KJDK. Usia Oke. kandungan 3 minggu. Terus dia lahiran SC, lahirannya sesar. Itu dia nanya kapan kira-kira bisa promil setelah sesar itu. Sesarnya tahun berapa ya? Ada nggak? Dia nggak nulis Oh, oke. kapannya Okay. sih ya. Ya, biasanya sih kita sarannya sama seperti layaknya setelah operasi sesar, ya kita sarankan untuk tidak punya anak dulu sampai usia anaknya 1,5 tahun. Jadi jaraknya yang paling gampang adalah 1,5 tahun dari sesar terakhir. Itu. Oke. Kalau misalnya, ini ada lagi dok yang nanya, kalau ada kista masih bisa hamil nggak ya? Ada kista saja masih bisa hamil. Kita evaluasi jenis kistanya, kemudian lihat apakah ada endometriosis atau enggak, ya. Terutama kista yang endometriosis itu kalau kita biarkan dapat menyebabkan nyeri haid berkepanjangan, perlengketan di dalam organ-organ sekitar, dan ketika kita operasi dia dapat kambuh. Dan juga operasi dapat menurunkan cadangan telur. Jadi ketika ada kista endometriosis perlu penanganan yang lebih tepat. Ya, tidak sembarangan untuk operasi. Bisa kita lakukan program dulu, baru kita angkat kistanya, atau kalau misalnya kita perlukan, kita operasi dulu dan segera program. Jangan operasi itu nanti programnya belakangan, karena bisa kambuh dan itu merugikan. Oke. Ini juga ada yang nanya lagi ya dok ya, pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Apakah pola tidur tidak normal bisa jadi kurang baik untuk promil? Ya, betul, bisa. Karena kan setelah pola tidur yang tidak normal, itu dapat meningkatkan yang namanya kadar kortisol di dalam darah, hormon stres. Ya, hormon stres meningkat, siklus haid juga bisa terganggu, dan itu dapat menyebabkan siklusnya menjadi tidak subur, tidak ada masa subur, tidak berovulasi. Ya, jadi saran yang terbaik tetap harus pola hidup yang sehat. Oke. Oh, ada tadi masih yang udah dari tadi dok pertanyaannya nih. Konsumsi apa Boleh. ya dok agar sperma suami menjadi banyak dan berkualitas? Pertama, makan makanan yang antioksidan tinggi. Misal semangka, kemudian alpukat, ya. Kemudian hindari yang pasti hindari oksidatif stres yaitu rokok salah satu utamanya, ya. Kemudian jangan menaruh
handphone di saku depan, celana, Oh, oke. sama Okay. tidak menggunakan celana yang ketat-ketat atau berendam. Oh, oke. Okay. Itu ya, jadi buah-buahan antioksidan tinggi dok ya tadi ya salah satunya ya. Ya, untuk makanan ya, iya. Nih, bolehkah minum kalsium tablet, vitamin E, asam folat secara bersamaan dok katanya, dia nanya. Kalsium, vitamin E, asam folat bersamaan boleh. Ya. Yang nggak boleh, kalsium digabung dengan tablet tambah darah. Oh, oke. Okay. Yang nggak Ya. boleh kalsium tambah darah ya. Ini boleh dicatat ya, Mam, Mam ya, biar inget ya nanti ya. Nah, lagi ini masih mungkin masih nyambung ya dok ya tadi sama pertanyaan apa namanya untuk memperbanyak dan memperbagus kualitas sperma. Kalau ini kalau suami ketika hubungan badan itu keluarnya cepat, kenapa dok? Tuh ada yang nanya juga. Keluarnya cepat berarti ya itu kemungkinan memang ada yang namanya ejakulasi dini ya. Jadi karena terangsang terlalu cepat jadi cepat keluarnya. Ya, tapi kalau misalnya apa tuh namanya? Sehari-hari misalnya hubungan baru sesekali doang keluarnya cepat ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sering kemungkinan bisa karena ejakulasi dini. Okay. Berarti kalau sudah ada indikasi ejakulasi dini itu apakah harus segera diperiksakan atau gimana, dok? Menurut saya, kalau untuk ejakulasi dini itu tidak berpengaruh dengan jumlah sperma atau kualitas morfo bentuk segala macam ya, karena itu kan berhubungan dengan dalam tanda kutip apakah seksnya nyaman, enak atau tidak. Itu misalnya Oh. ejakulasi dini kan wah, bapaknya sudah keluar, ibunya si wanitanya belum orgasme nih, jadi nggak nyaman lah menurut mereka ya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan ya kualitas hubungan intim yang dirasakan kurang. Okay. Nah, nih, dok, 2 tahun lalu saya operasi hamil di luar kandungan. Tapi sampai sekarang dia belum hamil-hamil lagi. Jadi dia mempertanyakan, kenapa ya, dok, gitu. Baik, karena sudah pernah operasi di luar kandungan ya dan sudah 2 tahun, sarannya adalah melakukan pemeriksaan histerosalpingogram HSG. Jadi datang ke bagian radiologi ya untuk dilakukan HSG untuk menilai apakah saluran telur sisi satunya masih terbuka dan bentuknya masih bagus atau tidak. Karena bisa saja operasi yang dulu menyebabkan perlengketan atau adanya Oh. perlengketan yang menyebabkan hamil di luar kandungan, yang kenyataannya baru sisi satunya. Nah, sisi satunya juga harus kita tahu apakah terbuka atau tidak. Ketika itu bagus, terus siklus haid juga teratur, tidak ada kista macam-macam, suami cek sperma. Apakah spermanya jumlah dan kualitasnya masih oke atau tidak. Okay. Ini juga ada nanya dari Saskia Sani. Dok, mau promil alami dong. Kalau menurut dokter, promil alami itu yang bagus kayak gimana? Promil alami ya, ya itu tadi hubungan terjadwal. Jadi ya kita tentukan kapan masa suburnya, kemudian berhubunganlah 3 atau 2 hari sebelum hari H, ya 2 sampai 3 hari setiap 2 hari sekali berhubungan dan menjaga siklus, sorry, menjaga gaya hidup sehat, ya suami juga harus jaga gaya hidup sehat. Itu yang promil alami. Oke, okay. Ditambah tadi makan makanan sehat gitu ya dok ya, Makan-makan olahraga sehat, betul. Olahraga juga. malam gitu ya dok. Jangan tidur malam-malam. Ini ada yang nanya lagi dok, promil yang cocok setelah kuret. Setelah kuret, kuret. Promil yang cocok setelah kuret itu sebenarnya apa saja boleh ya. Mau promil alami tadi boleh, mau insen boleh, mau nanti bayi tabung pun boleh. Tergantung apa dasar penyebabnya. Jadi apa masalahnya? Perlu diketahui kuretnya kalau hanya 1 kali ya biasa aja promilnya. Tapi kalau misalnya sudah berulang kali terjadi keguguran berulang, terutama yang berturut-turut, itu kita harus mencari tahu penyebabnya apa.
apakah ada kelainan sistem imun, ya misalnya lupus, SLE, systemic lupus erythematosus, antifosfolipid syndrome, apakah ada kelainan di tiroid, apakah ada kelainan gula, diabetes misalnya yang nggak diketahui. Nah, itu kita harus cek dulu, ya. Sama satu lagi, cek sperma. Sperma yang advance, yaitu yang namanya DNA fragmentasi index. Dilihat, selain dari jumlah, kita lihat si DNA di dalam sperma itu kira-kira bagus atau enggak. Kalau DNA fragmentasinya tinggi, nah itu harus perbaiki dulu. Kasih antioksidan dulu, supaya DNA fragmentasinya bagus dan dapat mengurangi risiko terjadinya keguguran berulang. Itu kalau keguguran berulang. Tapi kalau tidak berulang, program biasa aja. Oke. Nah, ini ada yang nanya seberapa besar sekarang, berapa besar tingkat keberhasilan promil untuk AMH yang rendah? AMH rendah perlu kita lihat ada dua pembagian. Satu, AMH rendah dengan usia yang masih muda atau AMH rendah pada usia yang tua. Jelas AMH rendah usia tua itu chance-nya jauh lebih kecil dibandingkan AMH rendah usia muda. Ya. Semakin tua usia, AMH cadangan telur rendah dan juga kualitas sel telur rendah. Tapi kalau usianya masih muda, AMH rendah, kualitas telurnya masih bagus. Jadi, chance-nya lebih tinggi. Tapi tetap lebih rendah dibandingkan yang AMH-nya normal ya. Karena kan kita butuh booster untuk dan dosis obat yang lebih tinggi untuk meningkatkan jumlah sel telur yang didapatkan. Yes, oke. Ya, ada lagi yang menarik nih, dok, pertanyaan dari R. Harisma. Dok, apakah kepala botak pada laki-laki tandanya dia nggak subur? Kagak bisa. Teman saya banyak botak subur-subur aja tuh. Jadi belum tentu ya. Belum tentu. Lucu juga nih pertanyaan. Cek sperma aja. Nah, dok, kalau ibu habis melahirkan udah 2 tahun tapi masih belum mens-mens, itu normal nggak ya? Enggak normal. Itu harus dicek. Karena udah batas maksimumnya adalah kalau ASI eksklusif sudah lewat, kita harus ngecek kenapa haidnya masih tidak keluar. Jadi kalau ASI eksklusif itu memang dapat menyebabkan tidak haid. Ya, Ya. ASI yang 6 bulan itu full dengan jumlah yang masih cukup, masih sering memberikan ASI itu dapat menyebabkan blokade pada sistem hormon reproduksi. Tapi ketika sudah berganti, sudah diisi dengan MPASI, udah makanan biasa, ASI-nya masih sedikit-sedikit, udah sedikit-sedikit, kita harus cek apakah ada ketidakstabilan hormon di dalam tubuh. Itu Oke. wajib kontrol. Oke. Ada lagi dok dari Dianita Sari. Dok, kalau berat badan naik drastis di kehamilan sebelumnya, udah pasti kena PCOS nggak ya? Kalau kehamilan sebelumnya naik drastis kan sekarang sudah nggak hamil, harusnya berat badannya sudah kembali ke normal atau minimal turunnya sudah lebih banyak. Tapi kalau berat badannya tidak turun dan menetap terus-menerus, nah itu dapat menyebabkan PCOS. Oke. Nah, terus dia nanya lagi nih, apakah berhubungan di pagi hari lebih berpotensi hamil, dok? Tidak ada literatur yang menyatakan hubungan pagi, siang, malam akan lebih tinggi di pagi hari atau siang atau malam. Nggak ada. Bebas. Oke. Dok, kalau rahim terbalik, itu apa sih? Itu mempersulit kehamilan nggak ya? Ya, ini juga sama. Rahim rahim ke belakang atau rahim ke atas itu tidak ada hubungannya dengan infertilitas atau sulit hamil. Itu variatif dari perempuan. Bisa ke belakang, bisa ke atas. Ya, jadi nggak ada masalah untuk rahim ke belakang atau ke atas. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih, vitamin yang cocok untuk promil apa ya, dok? Gitu, untuk udah minum vitamin tapi belum juga positif. Ya, vitamin kan sebagai suplemen aja ya. Bisa minum asam folat sebagai persiapan ya. Supaya mencegah supaya nggak ada kelainan di susunan saraf pusat, vitamin E, antioksidan, vitamin D.
Ya, tapi tetap kita harus tahu tadi apakah rahimnya bagus, nggak ada polip, nggak ada miom, kemudian siklus haidnya teratur, terus folikelnya oke, okay, jumlahnya oke, okay, tidak ada kista, dan sperma juga bagus, serta saluran telur bagus. Kalau semua itu bagus, kita lanjutkan ke tahapan promil berikutnya. Jadi, vitamin atau makanan itu hanya sebagai suplementasi. Oke. Okay. Oke. Okay. Dok, boleh jelasin lebih detail nggak endometriosis itu apa dan penyebabnya apa? Ya, endometriosis itu disebabkan oleh darah menstruasi yang kita apa namanya? Kita dapatkan dia berbalik ke dalam perut yang harusnya keluar ke vagina, dia berbalik ke dalam perut. Kemudian dia menempel di dalam perut, ya, nempelnya bisa di indung telur, bisa nempel di belakang rahim. Kemudian pada mereka yang mengalami gangguan genetik, ada kelainan di genetiknya atau gangguan di sistem untuk menghilangkan si sel darah yang merah yang sedang terlepas di situ, bukan sel darah merah, sel-sel dinding rahim yang ada di situ tidak dihilangkan. Nah, sistem imunnya terganggu, itu dapat menyebabkan pertumbuhan dari si darah-darah yang darah haid tadi, ya, dia mengandung yang namanya bibit dari endometrium yang diwit dari dalam rahim tersebut. Jadi setiap kali menstruasi, dia ikut menstruasi. Nah, dia lama kelamaan dia membesar, 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 jadi nanti membentuk kista atau membentuk yang namanya adenomiosis. Isinya nanti dalam kista tersebut isinya warna coklat, isinya adalah darah menstruasi. Dan lama kelamaan dia akan menyebabkan nyeri, menyebabkan penekanan di organ sekitar, dan perlengketan di organ-organ sekitar. Itu namanya endometriosis. Itu apa, dok, penyebabnya, dok? Ya, penyebab tadi dari yang teori yang kita anut adalah si darah menstruasi itu yang harusnya keluar lewat vagina, dia sebagian masuk ke dalam tubuh. Tapi tidak semua orang mengalami endometriosis. Karena yang tidak bisa menghilangkan si darah menstruasi itu yang di dalam tubuh itu tidak bisa dihilangkan dengan sistem imun atau kelainan genetik, jadi dia tidak hilang, nah itu akan tumbuh. Tapi kalau orang yang sehat, sistem imunnya bagus, ya, genetiknya bagus, endometrium yang darah-darah haid yang ada di dalam tubuh itu bisa hilang, gitu. Tapi kalau nggak hilang, dia nempel di situ, kemudian dia berkembang. Lama-kelamaan dia berkembang, berkembang, berkembang. Setiap kali menstruasi, dia akan ikut menstruasi, ikut berkembang, gitu. Karena dia ada bibitnya. Oke. Ada lagi pertanyaan, dok, ya. Dok, ciri sperma yang sehat itu gimana ya? Apakah yang encer atau bening itu dikatakan gak subur? Untuk sperma hanya bisa dilihat dari mikroskop. Jadi kita harus cek di bawah mikroskop bagaimana jumlahnya, bagaimana pergerakannya, cepat atau tidak, dan bagaimana bentuknya, normal atau enggak. Tidak bisa hanya secara lihat secara mata telanjang dari encer atau enggak, warnanya putih atau enggak, itu tidak bisa, tidak menjamin. Dok, kenapa ya sehabis keguguran kok haid saya jadi nggak nentu, bisa haid sampai 4 bulan? Nah, kalau misalnya haidnya nggak teratur setelah keguguran, itu harus dilihat apakah ada peningkatan berat badan, apakah ada stres juga. Lihat lagi siklus haid sebelumnya bagaimana, apakah teratur atau enggak. Kalau misalnya berat badannya naik, kita evaluasi apakah ada PCOS atau tidak. Kalau haidnya 4 bulan kemudian keluar, tapi sedikit banget, atau haidnya cuma flek-flek aja, kita harus evaluasi lebih lanjut lagi, bisa menilai ketebalan dinding rahimnya. Apakah dinding rahimnya hari kedua atau di beberapa hari kemudian kita evaluasi tetap tipis atau dia sudah menebal, ya. Kalau tetap tipis sepanjang siklus, sepanjang hari, misalnya kita targetin 14 hari kemudian kita lihat dinding rahimnya tipis atau enggak. Oh, masih tipis juga. Kemudian kita evaluasi lagi, lanjut tipis juga. Berarti ada kemungkinan dinding rahimnya nempel, lengket.
Nah, kalau dinding-dindingnya lengket, itu harus segera diperbaikin. Harus dihisteroskopi, kemudian kita gunting-guntingin supaya dia terbuka kembali. Oke. Dok, apakah hukum MPS? Sorry, nggak dengar. Nggak Hukum dengar suaranya. MPS. Dok, Apa? Maaf? apakah MPS pada wanita juga berpengaruh ke kesuburan? Kenapa di laki-laki yang ada riwayat MUMPS bisa berpengaruh? Oh, mams. Mams, ya, mams. Oh, sorry. Aku lagi bingung. Ya, ya, ya. Oh, gondongan, gondongan Iya, dok, gondongan. gondongan. Iya. Mams itu lebih berpengaruh pada laki-laki. Karena mams yang gondongan itu, dia virusnya dapat menyerang bukan hanya di kelenjar gondong saja, atau parotis, dia juga dapat menyerang ke testis. Bisa namanya orkitis. Ya, jadi kalau ada riwayat gondongan pada laki-laki, itu harus dianalisis spermanya. Bisa terjadi kerusakan pada testisnya. Dok, tadi kan dokter sempat bilang kan kalau yang kasih berdarah ya, berdarah ya. Ya, pembenahan badan nggak boleh. Apa Pak, efeknya kenapa dok? Kalau misalnya Mengganggu penyerapan zat besinya. oh, penyerapan si kalsiumnya ya. Zat besi, Fe-nya. Ya. Oke. Tablet-tablet darahnya akan terganggu penyerapannya. Jadi, sarannya adalah kasih jeda waktu 4-8 jam lah. Oke. Nah, dan tadi dok, kemarin promil sebentar cuma 2 bulan. Tapi karena ada satu dan jadi nggak balik lagi. Itu promilnya apakah harus pulang dari awal saja ada PCR? Oh, untuk promil kita harus lihat dulu yang kemarin dilakukan itu sudah mencakup yang tadi saya bilang atau tidak. Minimal sudah ada HSG, histerosalpingogram, dan ada analisa sperma. Itu kalau belum ada, wajib diperiksa dulu. Terus, memang setiap kali promil, kan kita selalu mulai dari haid hari kedua. Jadi ya kita selalu mengulang dari hari kedua siklus. Tapi pemeriksaan yang sudah pernah dilakukan, HSG atau sperma, ya kita tidak akan ulang lagi. Kecuali sudah lama banget, ya sudah lewat dari 1 tahunan, ya itu mohon maaf harus diulang. Tapi kalau masih dalam kurun waktu 1 tahun, tidak perlu. Tapi untuk pemeriksaan USG transvaginalnya, tetap mengikuti siklus haid. Hari kedua, hari ke-12, hari ke-14, hari ke-10, tergantung kita targetnya di hari keberapa. Tapi minimal startingnya dari hari kedua. Nah, tadi kan dokter sempat sempat jelasin juga nyong kita gitu kan. Juga dong dok jelasin kompol bedanya apa? Oke. Bedanya apa? Pertama kita lihat di sini. Bentar ya. Ini. Ya. Ini ada gambaran ya. Ini miom ya, bisa berada di dinding rahim bagian luar, di otot rahim ini di tengah, ya. Kemudian dia bisa berada juga miom di dalam rahim. Ya, ini namanya dinding bagian dalam rahim. Bisa ada miom yang putih-putih, bisa juga polip seperti ini. Nah, ketika dia berada di dalam dinding rahim, ya, apapun yang berada di dalam dinding rahim ini harus kita buang. Karena disinilah tempat si bayi akan hidup, embrio akan hidup. Jadi dia harus karpet merah, harus benar-benar bersih, tidak ada apa-apa. Tidak ada perlengketan di dalam, miom tidak ada, polip tidak ada. Ya, adenomiosis, endometriosis itu bisa menyebabkan penebalan di daerah rahim, seperti miom seperti ini, isinya di dalamnya ada kelenjar-kelenjar dinding rahim bagian dalam. Nah, kista itu adalah biasanya kita mengatakan kista kalau ada di indung telur. Nah, kista itu bisa yang macam-macam. Kista isinya rambut, kista isinya cairan biasa, kista isinya cairan darah, atau kista yang keganasan. Yang ini adalah saluran telur. Yang tadi saya katakan harus dilakukan pemeriksaan histerosalpingogram buat melihat salurannya terbuka atau enggak, atau justru salurannya kayak gini,
bengkak kayak sosis. Ya, kalau sudah bengkak kayak sosis, ya mau nggak mau harus dioperasi. Itu bedanya. Udah diangkat nih dok, udah dioperasi diangkat, itu kapan bisa mulai promil? Apa yang diangkat nih? Tadi apa tadi misalnya tadi kan ada yang harus diangkat kan dok? Oh iya. Oke. Jadi kalau misalnya operasi miom yang paling cepat ya setelah 3 sampai 4 bulan. Sama, kista endometriosis setelah kita operasi 3 bulan kita lakukan pemberian obat-obatan dulu untuk meredam peradangannya, setelah itu baru program. Jadi tidak tidak jauh dari operasi. Kalau kista itu bisa hilang dengan sendirinya nggak, dok? Kista kalau dia simple, kista yang warnanya hitam, kalau dari USG hitam benar-benar hitam, ukurannya juga di bawah 5 cm, itu bisa mengecil dengan sendirinya. Tapi kalau kistanya, kita sudah mencurigai kistanya endometriosis, kista coklat, atau kista yang isinya rambut, dermoid namanya, itu tidak akan hilang. Ya. Mengecil untuk endometriosis bisa dengan obat-obatan. Tapi tanpa obat-obatan tidak bisa. Tapi menghilang 100% butuh waktu yang cukup lama ya untuk endometriosis. Tapi kalau misalnya masih kecil, mungkin waktunya lebih cepat. Tapi kalau sudah besar, nggak mungkin. Mau pakai obat-obatan pun juga nggak akan hilang. Nggak akan bisa mengecil banyak. Bedanya analisa dan fragmentasi spermatozoa itu apa ya, dok? DNA fragmentasi indeks. Ya. Nah, bedanya analisis sperma dan fragmentasi DNA spermatozoa. Ya, jadi analisa sperma itu ada dua. Yang satu yang basic, hanya menilai jumlah, pergerakan, dan bentuk. Itu yang basic banget, ya. Yang advance, yang lebih lanjut adalah pemeriksaan DNA fragmentasi indeks. Yang tadi saya katakan pada keguguran berulang atau riwayat insem gagal, IVF gagal, itu kita melakukan penilaian lebih lanjut apakah kualitas spermanya bagus atau tidak dengan DNA fragmentasi indeks. Di situ kita lihat, kalau sperma fragmentasi indeks DNA-nya tinggi, itu sarannya adalah perbaikan. Ya, kalau sudah normal, ya bisa lanjut dengan program. Nah, tadi kan dokter sempat ya kalau kafein ya dok ya tadi untuk program hamil. Nah, ini kenapa? Kenapa kafein bisa mempengaruhi wanita dan berapa gelas kopi yang boleh konsumsi saat? Ya, sama kayak ibu hamil, ya, ibu hamil disarankan hanya mengkonsumsi 1 gelas kopi sehari, ya, 200 miligram. Kenapa demikian? Karena kafein dapat menyebabkan keguguran, ya, meskipun masih kontroversi, tapi itu ada yang mengatakan kafein yang berlebihan dapat menyebabkan keguguran. Oke. Itu alasannya kenapa disarankan untuk di stop kalau minum kopi terlalu banyak. Ini ada nanya lagi nih dok. Dok, kalau misalkan promil cara diurut dan peranannya baik. Saya tidak pernah menganjurkan mengurut di bagian perut ya, karena satu tidak ada gunanya dan memang tidak bisa menyebabkan hamil secara alami dengan urut-mengurut. Oke. Nah, kalau misalnya penyebab belum hamil lagi pasca keguguran. Saya udah 1 tahun, tapi belum hamil lagi. Siklus haid saya tidak bukan normal. Ada anjuran saya hamil nggak? Kalau 1 tahun, kita bisa menilai lihat dari tracking apakah folikelnya tumbuh bagus atau tidak, ya. Kemudian lihat dinding rahimnya adekuat atau tidak. Kemudian nilai lagi apakah ibu sama suami sudah berhubungan intim secara teratur 2 sampai 3 kali seminggu atau tidak. Kalau semua itu sudah bagus, saran lebih baiknya adalah pemeriksaan analisa sperma dan HSG untuk menentukan kenapa belum hamil juga. Ya, karena kemarin kan keguguran berhasil tuh. Nah, kenapa sekarang nggak berhasil? Oke.
Nah, kalau HSG itu bisa dilakukan 10 hari hype sekali hype di tertentu hype, nggak apa-apa kah dok? Maaf, nggak dengar. Putus-putus, Nah, Mbak. HSG itu dilakukan setelah 10 10 hari hype kah dok? Oh. Seringkali hari ke-10 masih ada flag, nggak apa-apa kah dok? Oh ya, biasanya kalau siklusnya panjang ya, dan misalnya lebih dari 28 hari, itu bisa kita lakukan di hari ke-12 ya. Tapi umumnya rata-rata dilakukan di hari ke-9 sampai hari ke-11 siklus ya. Kalau sudah bersih, paling cepat 2 hari setelah bersih boleh dilakukan HSG. Oke, ini ada pertanyaan menarik juga nih dok, karena ini waktu aku hamil sering juga diomongin kayak gini nih, katanya jangan kebanyakan minum susu kedelai karena anak cowok. Nah itu ada hubungannya nggak kalau suaminya yang kebanyakan makan kedelai bikin gak subur karena katanya ada hormon estrogennya, bener nggak dok? Enggak, kalau untuk kedelai dengan makanan sehari-hari terus ke suami jadi nggak subur karena kebanyakan estrogen, enggak. Itu kan fitoestrogen dari Oke. tanaman, jadi tidak akan menyebabkan hormon estrogen di laki-laki menjadi berlebih. Yang bisa menyebabkan kadar estrogen berlebih pada laki-laki adalah kegemukan, karena Oh. lemak yang berlebihan itu akan dikonversi menjadi estrogen. Wow, oh Nah, itu gitu. bisa menyebabkan hormon Wow. estrogen berlebih, sama kayak di sisi perempuan kalau PCOS yang apa, berat badan berlebih, Oh. si lemaknya bisa dikonversi menjadi estrogen. Nah, itu akan menyebabkan gangguan dari siklus haidnya juga. Oke. Nah, ini juga tadi nih yang menarik juga nih, dok. Bisa di-spill nggak, dok, dari segi biaya? Promil yang paling murah sampai yang paling mahal. Terus kira-kira keberhasilan masing-masing tipe promil boleh dijelasin juga nggak, dok? Ya, promil alami jelas murah meriah ya. Paling Iya, mahal iya. ya bayi tabung lah ya. Itu menjelas sekali bayi tabung paling mahal, inseminasi ya di middle-nya. Nah, sama keberhasilan pun sama. Paling rendah adalah promil alami. Itu rata-rata sekitar 5 sampai maksimum banget 7% ya. Kemudian untuk inseminasi berkisaran antara 5 sampai maksimum 20% ya. Sedangkan untuk bayi tabung itu berkisaran antara 15 atau 10% sampai maksimum 40%. Semua tergantung dari penyebab ya. Untuk inseminasi maupun bayi tabung ya. Apakah penyebabnya hanya tidak ada yang dijelaskan ya, semuanya normal, nggak ada masalah, itu angka keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan yang ada misalnya endometriosis, ada riwayat gangguan sperma yang sangat berat, atau ada PCOS, macam-macam, itu akan menyebabkan penurunan keberhasilan. Ya, sama usia. Usia sangat berperan penting dalam angka keberhasilan masing-masing program hamil. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Intan ya. Dok, saya pejuang garis 2, sudah 6 tahun belum hamil. Sempat promil cek sperma suami, hasilnya sperma suami tidak ada ekor, sehingga tidak bisa berenang menuju sel telur. Bagaimana solusinya, dok, ya? Untuk pemeriksaan itu, kalau hanya dapat jawaban dari sperma saja yang morfologinya jelek, tapi saya tidak dapat jumlah ataupun pergerakan, itu agak susah ya menilai Oh. bagaimana dia jalan selanjutnya. Oke. Ya, karena kalau hanya morfologi aja, kita bisa menggunakan obat-obatan antioksidan atau bahkan konsultasi ke dokter andrologi untuk memberikan obat-obatan untuk meningkatkan jumlah maupun perbaikan dari bentuknya. Tapi tetap, parameter yang lain harus kita ketahui juga, apakah jumlahnya cukup atau tidak, kemudian bagaimana pergerakannya, bagus atau tidak, sama satu lagi tadi, yang HSG bagaimana, saluran telurnya terbuka atau tidak, bagaimana folikel ibu, bagaimana endometriumnya, bagaimana rahimnya normal atau tidak. Jadi semua parameter harus diketahui dan kita analisis.
Oke. Jadi nggak cukup cuman dari hasil tadi sperma Bentuk, aja dong. iya. Oke. Betul, nggak hanya cukup dari bentuk ekor aja gitu, nggak bisa. Oke. Nah, dok, mau nanya, pernah pernah operasi KET? Yes. Apakah bisa hamil normal, dok? Dan saluran tuba sisa satu, dok? Tolong dijawab, penantian saya 6 tahun. Ya, sama seperti tadi pertanyaan yang sebelumnya, ketika sudah operasi KET, saluran telur kan sudah diambil satu. Dan KET itu biasanya faktor risikonya adalah karena ada perlengketan. Ya, ada infeksi atau PID, perlengketan di saluran telur, akibatnya dia tidak bisa, si embrionya tidak bisa masuk ke dalam rahim. Jadi, kalau sudah 6 tahun, harus cek HSG, lihat saluran telur sebelahnya bagus atau tidak, terbuka atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Lihat sperma suami apakah bagus atau tidak. Setelah semua bagus, kita lakukan promil. Nah, dok mau nanya nih, kalau saya normal, tapi kalau suami saya oligosperma, bisa tetap hamil nggak, dok? Oligospermanya harus ada jumlah yang jelas. Apakah di bawah 5 juta, ya jelek banget, di bawah 10 juta, ya, atau sangat sedikit. Ya, ketika jumlahnya di bawah 5 juta, sarannya adalah semua di bawah, yang di bawah normal itu sarannya konsultasi ke dokter andrologi. Kalau di bawah 5 juta dan tidak bisa nambah, sarannya adalah bayi tabung. Oke. Di bawah 5 sampai 10 juta masih mungkin untuk inseminasi, tapi keberhasilan tetap lebih rendah. Ya, tapi kalau sudah 5 juta ke bawah, apalagi sedikit banget, sarannya lompat ke bayi tabung. Nggak perlu nyoba-nyoba inseminasi. Oke. Nah, itu boleh nggak sih, dok, dijelasin lebih lanjut tentang kelainan-kelainan sperma? Kayak ada nekrozoospermia, ya. Ada tadi azoospermia, aspermia, hypospermia. Itu boleh nggak, dok, dijelasin? Ya, itu istilah, jadi azoospermia itu spermanya nol. Tidak ada sama sekali dari pemeriksaan mikroskop. Nol itu bisa ada dua. Satu, karena produksinya jelek, ya, si testisnya ada masalah, entah hormonnya terganggu, entah si testisnya terganggu, ya. Atau ada sumbatan. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya dokter androlognya melakukan pengecekan hormon-hormon FSH, LH, estrogen, estradiol, kemudian testosteron, prolaktin, itu semua dicek buat mencari tahu penyebabnya tadi, produksi atau sumbatan. Terus oligo, oligozoospermia adalah jumlah yang sedikit. Ya, kita lihat pakai kriteria WHO tahun 2021, itu ada batasan minimal, itu batasnya 16 juta, di bawah itu namanya oligozoospermia. Kalau sangat sedikit, namanya kriptozoospermia. Kemudian, kalau pergerakannya yang cepat dan yang bergerak lambat atau bergerak di tempatnya kurang dari batas normalnya, yaitu kurang dari 32%, itu dikatakan yang namanya astenozoospermia. Ya, pergerakannya kurang. Kalau bentuknya nggak sempurna, tidak ada kepala, tidak ada ekor, kemudian nggak lonjong, ya, itu namanya teratozoospermia. Itu ada jumlah minimal untuk batasan jumlah sperma yang normal, yaitu sekitar 4%, itu normal minimalnya. Kalau hipospermi, berarti jumlah volume dari air maninya sedikit. Itu. Oke. Terima kasih banyak untuk Dr. Patrick dari Klinik Kehamilan Sehat Sama-sama. ngobrol kita malam hari ini. Semoga bisa membantu mama dan papa yang hadir malam hari ini ya, dok ya. Dan Betul. mungkin boleh nggak sih, kan tadi juga Dr. Patrick mungkin sekilas ngelihat banyak pertanyaan yang masuk kolom komen juga ya, dok ya. Boleh dong, dok, dikasih sedikit kesimpulan tentang tema malam hari. Ya, jadi sarannya bagi pasangan pejuang garis dua, ya, ketika sudah
melakukan hubungan intim secara teratur dalam kurun waktu 1 tahun, tapi belum berhasil juga, ya kalau usianya masih 35, sarannya adalah segera program hamil. Ya, kalau sudah di atas 35, segeralah promil, karena usia untuk wanita tidak dapat dikembalikan lagi. Ya, promil tadi tahapannya tetap sama HSG sperma, USG transvaginal. Itu hukumnya wajib. Ya, jangan, oh saya nggak mau HSG dok, saya mau ini aja dulu, saya mau coba-coba pakai obat, nggak, jangan. Ya, sama, saya tidak mau cek sperma suaminya, nggak bisa. Untuk hamil butuh sperma sama telur. Dan semuanya harus berjalan beriringan. Ya, jadi suami harus mendukung yang pasangan perempuannya. Ya, semangat buat para pejuang garis dua. Ya, kalau ada masalah mau dikonsultasikan, silakan WA ataupun DM saya. Wah, terima kasih banyak Dokter Patrick. Nah, jadi Sama-sama, Mbak. sebelum mungkin kita tutup juga dok ya sesi malam hari ini. Jadi aku mau bacain dulu ada 10 orang pemenang yang dapat voucher dari Klinik Kehamilan Sehat ya. Nanti kepada seluruh pemenang itu diharapkan untuk DM, langsung DM ke @kehamilansehat ya. Ini yang pertama pemenangnya adalah @sevia.vionita_. Yang kedua adalah @mirnawt25. Yang ketiga @airashid68. Yang keempat @ad_alfiah ya. Yang kelima @yeyenlosania2014. Yang keenam @penitri_astuti. Yang berikutnya @oktariani.s. Yang berikutnya lagi @febri_an69. Kemudian @merlin.tan. Kemudian @milasanti258_. Ya, selamat untuk para mama dan papa yang berhasil mendapatkan voucher. Semoga bermanfaat ya sekali lagi sesinya malam hari ini yang sudah menyaksikan live di Instagramnya Halo Bumil. Saya Adista Indri dan Dr. Patrick izin pamit ya. Jangan lupa untuk download aplikasi Halo Bumil sebagai teman setia menjaga kesehatan mama dan sebagainya. Sampai jumpa di IG Live Halo Bumil berikutnya. Dadah, Assalamualaikum. Bye-bye, terima kasih Mbak Adista. Terima kasih Dokter. Selamat malam, teman-teman Halo Bumil. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, Mbak.